ya sama teman-teman. Nah, Bapak mau cerita, ada cerita siapa guruku? Tante. Judulnya apa teman-teman? Siapa guruku? Ada yang mau mengucapkan? Judulnya apa? Siapa? Siapa lain? Siapa guruku? Nah, guruku judulnya. Nah, yang bikin buku ini adalah Bapak Sambacion. Siapa? Sambacion. Cemontenegro. Nah, kita lihat ya, kita dari sini dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, apa sebentar lagi aku ke sekolah? Siapa ya? Ayah, apa sebentar lagi aku pergi ke sekolah? Kata ayahnya, semoga. Begitu, tapi kita belum tahu pasti kapan sekolah akan dibuka. Ada COVID-19. Sebabnya, untuk sementara kamu belajar di rumah. Wah, ternyata teman-teman dia mau sekolah, tapi kata ayahnya di luarnya lagi ada virus, jadi tidak boleh bersekolah. Nah, virus ini COVID-19. Jadi, kata ayahnya, kita belajar di rumah ya. Selanjutnya, apa ya? Ayah, siapa yang menjadi guruku? Siapa ya yang menjadi guruku? Kata ayahnya, mungkin aku, mungkin ibumu. Coba tebak siapa yang ibunya. Selanjutnya, apa yang akan ayah ajarkan kalau ayah jadi guru? Banyak, aku akan mengajarimu membaca, menulis, dan dari itu juga menggambar. Selanjutnya, ayah, kita kan tidak punya papan tulis. Di mana kita akan menulis? Kalau di sekolah ada papan tulis sama teman-teman? Coba ini namanya Ali aja ya. Ali mau apa? Mau belajar tapi bilang ke ayahnya, "Ayah, kita tidak punya papan tulis. Di mana kita akan menulis?" Kata ayahnya jawabnya apa? "Kita punya kartu besar. Aku akan membuatmu akan menggunakan papan tulis untuk membuat papan tulisnya terbuat dari apa?" Nonton. Selanjutnya, kata Ali lagi, "Ayah, kita tidak punya kapur. Apa yang akan kita gunakan untuk menulis?" Kira-kira apa ya? Menggunakan apa ya untuk menulisnya? Karena tidak ada kapur. Tidak masalah, kita punya banyak.